Ulama mengatakanlah qobliyah isya itu disebut dengan sholatur ridho. Sholatur ridho, sholat yang dapat membuat Allah Ta'ala ridho qobliyah isya. Kemudian pulang ba'da isya, bisa dua, bisa empat. Bisa dua rakaat, bisa empat rakaat. Dua rakaat, empat rakaat, satu kali salam atau dua kali salam, terserah aja. Ya kan? Ujar Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat empat rakaat ba'diyah isya, setelah sholat isya empat rakaat, maka seolah-olah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu andakah apabila ya Ramadan itu kan kada tahu di mana kita, entah malam pertama, malam 17, malam 23, malam 21, kada tahu kita. Intinya bilangnya bulan Ramadan, para aulia, orang-orang soleh itu mencari-cari itu malam Lailatul Qadar. Tapi kita bisalah mendapatkan testernya. Nah, testernya malam Lailatul Qadar itu ada apabila setiap malam kita dapatkan. Kayak apa caranya? Dengan mengerjakan sholat ba'diyah isya 4 rakaat. 4 rakaat. Ya kan? 4 rakaat. Nah,